Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Ketemu lagi di channel ini di Almera Parabola. Kali ini saya akan coba tracking satelit SES-12. Di mana satelit SES-12 ini adalah satelit pengganti dari NSS-6 yang sudah tidak mengorbit lagi. Dengan menggunakan dish 45 cm ini, saya akan coba tracking ke satelit SES-12. Nah, kabarnya satelit SES-12 ini berisikan channel-channel premium yang bisa kita nikmati secara gratis. Posisi satelit SES-12 ini menghadap ke arah barat ya, sahabat Almera Parabola, dengan LND, dengan posisi LND konektornya menghadap ke utara atau ke selatan. Dan posisi saat ini sudah saya arahkan ke arah barat ya. Nanti akan kita coba tracking ke satelit SES-12. Satelit SES-12 ini sendiri berada di posisi 98, artinya di atas satelit Niasat 3A. Baik sahabat Almera Parabola, sudah kita dapatkan satelit SES-12 ini. Sangat gampang sekali ya. Sangat gampang sekali. Dengan menggunakan dish 45 cm ini, kita sudah dapatkan sebesar 48%. Sahabat bisa lihat nih. Sahabat bisa lihat di satelit SES-12 sudah kita mendapatkan 48%. Akan kita coba scan di dalam dengan menggunakan dish 45 cm ini. Baik sahabat Almera Parabola, setelah kalian dapatkan sinyal seperti ini, kalian langsung scan saja seperti biasa dengan cara menekan tombol warna biru yang ada di remote ya. Transpondernya 12599 horizontal 45.000. Oke, di sini sahabat pilih saja TV. Net search-nya ya. Tekan cari. Baik sahabat Almera Parabola, sahabat pastikan saja progresnya selama 100%, biarkan dia mencari sendiri sinyal yang ada di SES-12. Ternyata dengan dish 45 cm kita hanya dapatkan 4 channel ya. The irony isn't lost on Eric. Dan ini adalah channel-channel dari SES-12. Karena satelit ini masih baru ya, baru mengorbit dan berisikan hanya 4 channel dengan menggunakan dish 45 cm. Baik sahabat Almera Parabola, semoga tutorial ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.